Kita potong saja di sini. Kita hilangkan. Ini nanti kita rapikan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Pertemuan kita kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan proses sortir bahan bonsai mertens untuk programan masih dasar ini, teman-teman, untuk mencari gerak dasar pohon dan mendesain percabangan. Oke teman-teman, gimana prosesnya, kita ikuti sama-sama. Bahan bonsai mertens. Nah, ini cukup lama teman-teman. Untuk pertumbuhannya ini agak sedikit lambat. Apalagi ini tidak di ground, hanya di pot saja nih teman-teman. Dan untuk ganti media setahun sekali karena potnya lumayan besar. Dan ini dulu ada cabang di sini teman-teman. Cabang, nah, begini cabang. Ini ada bekasnya, ini dibuang karena konsepnya dirubah. Dan sekarang saatnya kita sortir. Ini sudah 1 tahun lebih. Untuk pengelosan saja ini 1 tahun, ini lama sekali gemuk nih teman-teman. Untuk asnya itu kita kemarin ngelos sudah 1 tahun lebih, ini baru dapat segini untuk asnya. Kita akan potong untuk asnya juga sekalian, kita sortir dahan-dahannya biar kelihatan, dan ada beberapa nanti yang akan kita buang juga, kita akan hilangkan beberapa cabangnya. Oke teman-teman, kita mulai saja untuk sortir bahan bonsai mertens. Ya, mungkin di setiap bahan bonsai ada saja yang jarak tunasnya jauh dan ada jarak tunasnya dekat. Nah, yang seperti ini kita potong terus teman-teman, makanya agak lama. Oke, kita mulai saja untuk sortirnya. Nah, ini dia sudah kita pruning, sudah kelihatan dahan-dahannya udah jelas. Ini bahan sederhana teman-teman, bahan mertens. Nah, kita akan kurangi dulu nih teman-teman semua. Nah, ini jarak mata tunasnya jauh-jauh nih teman-teman. Ini saya ulang lagi nih. Nah, seperti ini ulang. Ini juga nih langsung ke pangkalnya. Ini juga langsung. Nah, ini yang menyebabkan proses untuk mertens agak lama ini teman-teman. Karena cabang-cabangnya yang jarak tunasnya jauh, dan juga memang jenis mertens ini lama sekali pertumbuhannya. Nah, kita potong satu mata semua nih teman-teman. Satu mata, satu
mata. Untuk cabang tengah, nah ini kita buang teman-teman, ini kita potong saja di sini. Kita hilangkan ini, nanti kita rapikan sedikit. Durinya tajam. Ini juga terlihat kurang enaknya. Untuk cabang yang kanan ini kurang enak.
Mungkin sekian dulu kegiatan kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.